Satuan Purnawirawan Polri menggelar musyawarah daerah Pemda Gorontalo yang keempat. Kegiatan musyawarah yang berlangsung di Hotel Grand Key Gorontalo ini bertujuan untuk memilih kepengurusan yang baru guna mengganti kepengurusan PP Polri Pemda Gorontalo periode 2016-2021. Kapolda Gorontalo Irjen Polisi Dr. Ahmad Wiyagus dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid Humas menyatakan bahwa PP Polri merupakan wadah para purnawirawan untuk melakukan pembinaan secara internal. Bahwa sejarah lahirnya PP Polri adalah merupakan wujud nyata dari keinginan para purnawirawan Polri untuk membentuk satu wadah dalam melakukan pembinaan secara internal yang dinamakan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri. Kapolda Gorontalo berharap kepada para peserta musda agar pelaksanaan musda 4 dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan berpesan supaya PP Polri dapat menjadi contoh masyarakat dalam kepatuhan terhadap prokes. Kapolda berharap kepada seluruh peserta musda dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan didasari prinsip demokratis sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Selain itu, Kapolda berpesan dukungannya dalam memajukan institusi Polri, khususnya Polda Gorontalo, menuju Polri yang presisi. Kiranya seluruh anggota PP Polri Pemda Gorontalo dapat menjadi contoh masyarakat terkait kepatuhan terhadap prokes, serta mendukung upaya pemerintah dan Polda Gorontalo dalam pencegahan dan penanganan paripurna COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Ketua PP Polri Kombes Polisi Purnawirawan Burhanuddin Hipi dalam kata pengantarnya mengungkapkan bahwa maksud dilaksanakannya kegiatan musyawarah daerah 4 PP Polri Pemda Gorontalo adalah untuk memilih kepengurusan yang baru di mana masa kepengurusan PP Polri Pemda Gorontalo periode 2016-2021 akan segera berakhir. Oleh karena itu, kegiatan musyawarah daerah 4 saat ini adalah untuk membentuk kepengurusan yang baru guna melanjutkan keberlangsungan organisasi PP Polri Pemda Gorontalo. Burhanuddin juga berharap dukungan Kapolda Gorontalo terhadap kesejahteraan PP Polri, khususnya persoalan pelayanan terhadap purnawirawan yang meninggal dunia. Selama ini belum maksimal dalam memberikan pelayanan bagi purnawirawan Polri yang meninggal dunia. Oleh karena itu perlunya perhatian serta dukungan dari Kapolda Gorontalo. Turut hadir dalam kegiatan musyawarah daerah Pemda Gorontalo yang keempat, Kapolda Gorontalo yang diwakili oleh Kabid Humas Kombes Polisi Wahyu Tri Cahyono, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Penasihat PP Polri Kombes Polisi Purnawirawan Abdullah Hayati, Ketua PP Polri Kombes Polisi Purnawirawan Burhanuddin Hipi, dan para pengurus PP Polri Pemda Gorontalo. Tim Liputan melaporkan.